Men keturunan ini ya kembali mereka kan untuk bergabung ke Indonesia itu mereka juga ingin memastikan serius nggak sih gitu. Nah yang pasti kita sedang mendorong sama Pak Sekjen. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Wonderkid asal Belanda ini gagal memperkuat timnas Indonesia meskipun sempat ungkapkan ketertarikan bela Garuda. Hal itu diutarakan oleh pengamat sepak bola nasional yakni Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan beberapa waktu lalu di kanal YouTube-nya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang masih mencari pemain keturunan Eropa untuk memperkuat tiap lini permainan timnas Indonesia. Shin Tae-yong bahkan sampai terbang langsung ke Belanda untuk menemui sejumlah pemain keturunan Indonesia yang sedang berkompetisi di sana. Terbaru, Shin Tae-yong menemui pemain keturunan Eropa di Belanda yaitu Jens Raven dan Kelvin Verdonk sehingga muncul anggapan jika keduanya bakal dinaturalisasi. Padahal, timnas Indonesia sejauh ini telah diperkuat oleh 12 pemain keturunan yang memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya. Kontribusi pemain keturunan Eropa di timnas Indonesia sampai mendatangkan pujian karena sukses membawa skuad Garuda berbicara banyak di level internasional.